Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Kingsul. Kali ini saya akan membuat sup untuk kesehatan ya. Sup ini bisa untuk kolesterol yang kita sering makan berlemak-lemak itu ya, untuk bisa menurunkan darah tinggi. Bahan-bahan yang kita butuhkan itu adalah bahan herbal ya. Ini yang seperti beras merah ini namanya linci. Kalau yang merah ini kurma merah, kalau bahasa Cinanya itu hongco. Terus kita membutuhkan jahe, nanti jahenya ini kita iris-iris. Terus kita membutuhkan 5 siung bawang putih tanpa dikupas ya, nanti kita rebus sama-sama. Nah, untuk yang hongco itu seperti ini, kita bisa mendapatkan di toko herbal Cina ya. Kalau yang linci itu ini seperti beras merah, ini rasanya manis tapi bagus banget untuk kesehatan. Mari kita coba ya. Nah, nanti hasilnya kita lihat. Nah, setelah kita iris-iris jahenya, bawang putih kita masukkan tanpa dikupas, terus kita rebus sekitar 25 atau 30 menit ya. Nah, teman-teman, inilah hasilnya minuman dari linci, jahe, kurma merah, dan bawang putih. Ini bisa untuk menjaga kolesterol kita ya. Merasanya manis, terus ada pedes-pedesnya gitu. Selamat mencoba.